Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sobat Tongkrong, balik lagi di Bass Rabbit, tongkrongannya anak muda. Masih dengan lagu-lagunya Glenn Fredly tentunya, kalau tadi sudah dibawakan oleh Cory. Selanjutnya masih dengan Wisha. Hai Wisha, kamu mau galau lagi atau happy lagi happy ikut sama Cory? Happy. Mau bawain lagu apa nih? My Everything. Oh, My Everything. Ya, kan? Benar. Kamu tahu ya? Iya, tahu lah. Tapi sebenarnya aku kurang paham sebenarnya. Arti makna lagunya apa sih sebenarnya? Kalau kita telaah dari judul. Iya, kalau judul mah kita bisa ini. Tapi kan terkadang kan ada apa ya, surprise-surprise di dalamnya. Kayaknya lagunya tuh tentang... Tentang apa ya? Dia bingung jadinya. Seseorang yang sangat spesial. Okay. Jadi itu... beliau tersebut, beliau semuanya untuk dia gitu. Semuanya sepertinya menspesialkan gitu ya. Iya, lebih menspesialkan pasangannya kayaknya. Bener, ya. Benar, bucin ya kalau bahasa sekarang. Kamu mau seperti itu atau sudah diperlakukan seperti itu? Udah sih, tapi kayaknya cuma di awal doang. Aduh, kok gitu? Emang gitu ya? Ya emang laki-laki kan, tuh gitu ya? Kenapa sih? Kenapa sih laki-laki tuh gitu ya? Di awalnya kayaknya manis gitu ya. Makanya. Semuanya gitu ya. Dikasih, serem ya sekarang. Serem ya. Iya, terus udah jadi pacar kayaknya ngebosenin gitu. Iya. Kayaknya langsung putusin aja deh, cari yang baru lagi gimana. Dia ketawa kecil ya, karena pacarnya pasti nonton gitu ya. Gak punya. Apa-apa. Oh, gak punya, masa gak sih? Punya. Masa sih? Gak punya. Kok aku jadi kayak ini ya, kayak mengiklankan kalian jadinya ya. Tadi ada Cory. Iya, kita single semua di sini. Oh iya, masa sih? Nanti aku harus tanya Rahma dulu nih. Boleh ya, nanti kita adain sesi curhat boleh di belakang. Sesi curhat gitu ya, karena memang sesi apa ya, namanya galau-galau gitu ya. Galau brutal bareng si jomblo-jomblo. Kalau gitu langsung aja, ini dia Wisha ya. You're the one. Yeah, yeah, yeah.
Kasih sayang ya. Harus kasih sayang lo ya, temen tongkrong. Ini kayak bisa jadi ini ya kita ya, ikut jadi ajang-ajang cari jodoh ya, gitu bisa, nanti bisa ya. Bisa banget kayaknya. Bisa kayaknya ya. Udah harus buka program baru juga boleh nih. Janganlah ya, masa kita cari jodoh. Oke, okay, thank you ya, terima kasih ya. Oke, kita masih dengan lagu-lagu Glenn Fredly. Kalau kita udah seru-seruan gitu ya, udah joget-joget bareng, kayaknya kita balik lagi galau kayaknya ya, bareng Rahma. Hai Rahma. Hai, kamu mau galau bareng lagi kita di sini? Lagu kedua ini nggak begitu galau ya. Nggak begitu. Lebih ke mengungkapkan perasaan gitu. Apa? Lagunya judulnya apa? Kasih Putih. Aduh, Kasih Putih. Ini lagu yang cukup apa ya, cukup terkenal di kalangan kita generasi milenial sih. Iya, benar banget. Kasih Putih ya. Gitu ya. Karena memang lagu-lagunya ini selalu menemani kita dari... Kamu kalau tahu Glenn Fredly itu dari umur berapa sih? Dari aku SD sih. Dari SD dari kan SD ya? Ya. Menemani... Kita seumuran ya? Iyalah, sama dong kita. Dari menemani apa ya, cita-cita monyet gitu ya. Terus ya lagunya selalu menemani kita di kegalauan gitu ya. Langsung aja kalau gitu. Ini dia, Rahma, Kasih Putih. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu. Terukir manis dalam renunganku, jiwamu, jiwaku menyatu. Biarkanlah ku rasa I'm not afraid to die.
Ku curahkan isi jiwa.